Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Sabtu 4 November 2023. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Seorang presenter adalah pribadi yang bertanggung jawab untuk melakukan, memfasilitasi, menyajikan acara atau program kepada publik. Sebelum ia menyajikan acara tersebut kepada publik, tentu dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Bukan hanya isi acara dan berita, tetapi juga penampilan fisik. Berbeda dengan pembawa berita yang dinubuatkan oleh Yesaya, bukan sekedar bertindak sebagai seorang presenter, tetapi dikatakan betapa indah kedatangan pembawa berita, karena berita yang disampaikan adalah berita yang mendatangkan sukacita, berita tentang pembebasan dari tawanan, berita damai dan keselamatan bagi Sion. Lebih penting lagi, karena isi berita tersebut menegaskan bahwa Allah itu Raja, Tuhan yang akan menjadi Raja atas umat-Nya. Demikian sebagai orang percaya, kita harus menjadi presenter yang menyampaikan berita yang membawa damai, kabar baik, dan keselamatan dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk panggilan dan kepercayaan yang Engkau berikan dalam hidup kami untuk menyampaikan kabar baik dan berita keselamatan kepada banyak orang. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.